Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Hal ini yang mulai tampak pada diri Naura, anak pertama Nola Bitri. Di tengah kesibukannya yang padat, Nola berkesempatan untuk membuat sebuah single duet dengan anaknya. Memang hal tersebut merupakan permintaan Naura yang sangat ingin bisa bernyanyi bareng dengan ibunya. Perlahan namun pasti, Nola pun akan mewujudkan keinginan sang anak. Latihan nyanyi bareng ya? Karena kita udah permintaan anakku pengen nyanyi bareng sama mamanya, jadi aku sudah mulai wujudkan itu. Aku lagi bikin single terbaru, bikin single duet sama anakku, jadi lagi mau duet sama Naura. Insya Allah semuanya bisa keluarnya lancar. Sungguh sangat membanggakan. Di usianya yang masih berusia 7 tahun, Naura sudah pandai bernyanyi sama seperti ibunya. Nola pun ingin mengabadikan hal tersebut lewat sebuah single yang bisa terus dinikmati sampai sang anak besar nanti. Sebenarnya itu untuk portfolio ya, maksudnya untuk kenangan, jadi kayak apa ya? Iya, kayak perjalanan umurnya dia sekarang 7 tahun, Naura udah bisa nyanyi. Jadi aku pengen aku tuangkan itu dalam bentuk suaranya direkam. Ternyata dapat lagunya bagus. Terus ya udah musiknya kita bikin. Ternyata dapat musiknya juga serius, keren. Ternyata dan lagunya juga sangat menarik. Terus kenapa? Akhirnya berpikir. Tadinya cuma untuk punya-punyaan aja. Akhirnya aku berpikir serius. Kenapa aku coba keluarin aja singlenya ya, aku duet sama anakku.